Kalau bisa dipegang dulu ya. Kusuruh begini. Ya, lihat kanan sini, lihat kanan. Lihat kanan sini, tahan sini. Majuan sini. Nah, ya. Nah, ya. Boleh. Nah, oke. Nah. Kita tadi alhamdulillah menang pemenang pasangan terfavorit. Luar biasa banget sih, bersyukur banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nge-support kita, yang udah nge-vote kita dan membuat dua garis biru sangat berarti di tempat kalian, di hati kalian. Oleh karena itu kalian bisa memilih kita untuk menjadi yang terfavorit. Karena saingannya tadi pun cukup, semuanya keren-keren dan kita tuh apa ya, merasa beruntung aja hari ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang selalu support dan semoga maju terus perfilman Indonesia. Semoga dua garis biru tetap di hati kalian. Amin. Itu pertanyaan juga ya, Pak. Kaget banget, kaget banget jujur. Karena kita gak pernah nge-expect untuk menang. Karena masuk kombinasi aja menurut kita tuh udah hal yang sangat membanggakan, sangat untuk diri aku sendiri, untuk kamu juga. Dan ini bonus buat kita. Sebenarnya cara kan kalian sekarang kayak semacam jadi ikon anak muda. Karena filmnya begitu menginspirasi di garis biru. Kalian sendiri, makna dengan game ini memberikan inspirasi lagi buat anak muda seperti apa? Ya, luar biasa banget sih. Dan kita bersyukur banget bisa berada di sini, bisa dipercaya untuk menjadi Dara dan Bima. Makasih banyak, Kak Gina udah memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita berdua sampai di titik yang saat ini. Karena kalau aku sendiri ngerasa dua garis biru salah satu titik balik aku belajar paling banyak gitu selama karir di industri perfilman. Dan dari kita sendiri pun yang maininnya dapat pelajaran banyak banget dan seneng banget dengarnya ketika filmnya setelah keluar banyak yang mengapresiasi dan banyak sekali pelajaran yang diterima oleh remaja maupun orang tuanya juga. Jadi film ini berarti membantu ke kita dan ke masyarakat pun juga. Jadi banyak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.